Ternyata Teddy dan Lina sebelum meninggal lakukan ritual tiap Jumat. Terungkap ketika ibu Rizky Vibian lakukan ini. Ritual atau kebiasaan Teddy Pardiana dan Lina Subaida, mantan istri sulis, setiap Jumat terungkap. Ibu Rizky Vibian dan putri Delina ternyata sering melakukan ini. Ya, suami sah mantan istri komedian Sule Lina Zubaida, Teddy Pardiana, mengaku masih terus teringat dengan mendiang istrinya. Bahkan Teddy Pardiana mengatakan ingin menangis ketika mengingat kembali saat-saat bersamanya, yaitu saat kebersamaan dengan Lina Zubaida, terlebih mengenai ritual dia dan ibu Rizky Vibian dan putri Delina itu di hari Jumat. Jadi ada momen-momen yang tadi pas Jumatan pengen kayak nangis dan sesak napas, pengen jerit lah, cuma ya sudahlah, kita berdoa aja buat semua biar Bunda Lina diterima iman Islamnya dan dilapangkan kuburnya, kata Teddy. Lina, kata Teddy, selalu mempersiapkan segala keperluan Teddy sebelum ia berangkat untuk sholat Jumat di masjid. Cuman hari Jumat yang bikin sedih, ya biasanya saya Jumatan disediain baju koko, sarung dan uang infak untuk ke masjid agak kehilangan. Hal itu, paparnya. Sepulang sholat Jumat pun lanjutnya, Lina selalu menyiapkan makanan kesukaan untuknya. Mengingat kebiasaan-kebiasaan tersebut membuat Teddy merasa sangat kehilangan sosok Lina. Jadi rutinitas terutama hari Jumat tidak sama seperti hari-hari sebelumnya ketika mendiang Lina masih hidup dan menemani Teddy. Itulah guys, ritual yang selalu dilakukan Lina dan Teddy setiap hari Jumat. Sehingga bagi Teddy Pardiana sendiri merupakan kesan tersendiri dan tak bisa tergantikan. Bagaimana mood kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.